Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Agus Roni Channel. Oke guys, seperti biasa di video kali ini saya akan mereview barongan pink full set. Ini yang part kedua. Oke guys, sekarang saya bersama Mas Alifian untuk bertanya-tanya tentang barongan ini. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam Mas. Ini sudah jadi Mas nggih? Sudah Mas. Ini untuk udah jamangnya nggih? Udah jamang. Testing. Testing. Sebelum di packing nggih? Sebelum packing. Ini pembeli dari mana Mas? Kalimantan. Dari Kalimantan. Oh nggih. Atas nama Mas Bagus. Mas Bagus. Oh ini Mas Bagus sudah jadi barangannya. Tinggal pelunasan langsung kirim. Meluncur Kalimantan ya Mas. Loh, Kalimantan lagi. Monggo dijunjung Mas. Aja Mas. Oh. Ini belum ada blokernya. Belum dipasang kawat nggih. Pasang. Soalnya nanti di apa? Dikirim. Coba disolahkan Mas. Blokir. Iya, soalnya belakangnya belum ya. Ini katanya Mas Roni kalau nggak salah yang buat cewek Mas nggih? Iya, cewek Mas. Nah, mungkin ya. Nah, ini belakangnya. Oh, ini kalau nggak salah namanya Rahayu 01. Soalnya katanya Mas Roni untuk celananya suruh motong sedikit nih, iya, guys. Pakai cewek. Ini cewek ini, cewek dari Kalimantan, pembarong, warna pink. Ini full set Mas ya? Full set ini Mas. Nanti pakaikan itu Mas ya Pak, sama celana sama ya, kemulnya ya. Ini siap berangkat ini guys. Berangkat ke Pulau Kalimantan lagi. Full pink ya. Full pink. Monggo Mas dipasang kemul sama itu Mas. Oh ini guys. Ini ukuran cewek ini Mas ya. Cewek. Ini pink ya. Ini siap berapa ini Mas? Ini siap 5. Oh, untuk serempongnya ini. Oh mantap ini ada butonya Mas ya. Butuh galak. Ini guys, barongan pink full set. Nanti kita suruh coba Mas Pian memakainya. Ini yang depan, guys. Yang depan. Ini pesan full set warna pink. Ini guys, penampakan dari atas. Dan ini kemulnya. Monggo dipasang lo Mas. Oh ini selang-seling ini Mas. Selang-seling ini Mas. Depannya nih ya. Belakangnya. Oh belakangnya. Ini rendanya juga warna pink dibalut sama warna putih ya. Nanti dipasang di barongan coba Mas. Oke. Monggo monggo. Guys, perlu diketahui untuk jamang ini hanya ditempel memakai paku, belum dipermanen. Soalnya untuk pengiriman biasanya kita pisah jamang sama kepalang ya Mas ya. Untuk menjaga keamanan. Karena dengan cara ini untuk menjaga kualitas catnya agar tidak, kalau digulung itu resiko catnya itu mengelupas gitu. Mengelupas guys. Jadi ini hanya untuk review saja kita pasang. Karena untuk apa si pembelinya juga meminta fotonya. Jadi terpaksa kita pasang hanya untuk foto sebagai bukti kalau pesanan sudah ready.
Ini ukuran cewek mas nge, celananya. Kemarin kalau panjang itu biasanya 80 cm mas nge, ukuran celananya. Ini suruh memotong. Jadi ini kita ikat memakai paku mas nge. Loh, ini mas sama celananya juga mas nge. Ditalenin ya. Mohon maaf mas nge. Ini biar teman-teman yang ada di rumah, terutama penggemar channel Agus Roni, biar tahu guys. Ini sangar garang, sangar garang. Kita lihat Mas Pian sudah mengutai kolornya. Kolornya ini pink ya mas ya. Oh, ini untuk cowok agak pendek mas ya. Agak pendek mas. Cingkrang. Cingkrang. Jelak sama saya pas megaknya pendek. Oh, pendek. Gundek gitu nggak? Gundek. Gundek hitam gemuk. Geret-geret, geret-geret. Asem mana? Gak laku eh. Jomblo. Nah ini guys, pakai serempongnya. Oh ini yang ada butonya ini depan mas ya. Nanti buat kita foto-foto ya guys. Perlu diketahui untuk proses pembuatan ini memakan waktu 2 minggu ya. Iya. Soalnya waktu pemesanan sudah ada stok untuk putihan kepalanya. Jadi gelis. Gelis. Cepat. Cepat. Untuk proses penggarapan, pengecatan ini oleh Mas Alivian. Untuk ini untuk apa? Kemul sama celananya. Meet in Mas Pras ini mas. Mas Pras. Nah ini guys. Galeri. Sekar Galeri. Partner dalam membuat barongan. Terutama membuat kostum ya mas ya. Iya mas. Oh itu tongnya diinggirkan dulu mas. Oh iya ini. Diinggirkan. Diinggirkan. Biar kalau seolah itu nggak terlihat. Enggak nyaruk. Ini guys. Ini mohon maaf untuk jamangnya mungkin agak ngelinding atau ngelundung karena memang belum dipasang kawat. Ini guys. Bentar mas, saya mau atur posisi ya ini guys. Seolah mas, seolah mas. Wes. Oke, oke punya nih mas. Ini beratnya berat apa enggak mas? Ya lumayan. Ringan ya? Ringan. Oh ini guys, ini rambut kuda. Cuma untuk pemesanan hanya ndas jamang, full set sama kemul sama juga celananya. Oke mas, matur suwun. Oke, dari belakang mas. Oke. Ini Rahayu, Mbak Rahayu, gimana penilainya? Mantap apa enggak? Nanti kalau puas bisa pesan lagi. Ini pemesanan yang nomor kedua mas ya? Iya mas. Yang kemarin pesan kuda lumping sama 3 barongan kuset. Ini kurang tahu grup mana ini yang pesan ini. Guys, sudah mas dicopot dulu sama sambil tanya-tanya. Iya. Oh, ini guys. Oh ini Mas Pian berkeringat guys. Sumuk. 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 Gerah. Gerah. Gerah dong. Oh, ini guys. Ini bagi teman-teman cewek melayani cewek cowok bisa mas ya menyesuaikan. Anak-anak. Untuk anak-anak juga bisa.
Ini kita lihat benang-benangnya untuk penjahitannya kuat kok mas nggih? Kuat ini. Awet. Tur rapi. Kalau pesan bisa menghubungi Mas Roni, Facebooknya Agus Roni Swastanto atau Alik Pian di Prak Setio. Nah ini untuk celananya. Buto. Ini versi butonya guys. Untuk variasi. Nah, ini belakangnya. Ini untuk full set kalau nggak salah 550 mas ya? Iya mas. Kurang lebih. Kurang lebih. Tergantung motif nih mas ya. Tergantung motifnya. Ini untuk celananya guys. Biasanya celananya ada serempong depan dan juga belakang. Ini untuk belakangnya pakai motif kotak-kotak balian loh. Iya. Kotak-kotak. Kotak-kotak. Cekak. Pesan set penggarapannya 2 minggu ya. Minggu. Ya cepat dong mas termasuk. Soalnya kan ada stoknya gitu. Iya. Atau kalau mulai proses awal mungkin ya 1 bulanan. Bulanan. Atau bisa lebih atau juga kurang ya. Nah itu ada lidahnya guys. Untuk Mas Bagus ini sudah sering pesan. Jadi kemarin tuh cari di grup Facebook mas, ya. Cari pengrajin Agus Roni. Akhirnya ada teman-teman yang mengasih tahu, akhirnya dikasih nomor WA. Nah, ini guys, ini penampakannya. Ini kayu waru mas nggih. Sisi pilis. Untuk pemesanan nggak pakai aksesoris ya mas. Ini ya. Bonusnya apa ini mas? Ini bonusnya mas. Oh ini dapat anting. Ini yang biasa nih. Gondel anting. Ini mas bagus bonusnya. Ya. Kapan-kapan sudah datang pesan lagi nggih. Ya. Ya ini tukang CT. Nah. Ya. Mirip barongan. Oke guys. Ya mas, sekarang yang ini mas ya. Ini. Ini mas, bahan kain apa ini mas untuk kemulnya ini? Ini saten. Saten. Ini ada variasi pita masnya. Renda mas. Untuk kemulnya backgroundnya ini hitam ya. Iya mas. Guys, untuk penjahitannya sangat rapi. Jadi jangan khawatir. Ini kira-kira untuk solah cewek itu kuat mas ya? Ya kuat mas. Tergantung bocahnya ya. Orangnya. Jadi untuk cewek kalau masih pemula ya mungkin ngos-ngosan gitu. Ya. Kalau sudah terbiasa walaupun berat itu sudah ya. Biasa ya. Ini pembuatannya 2 minggu. Jadi untuk teman-teman mungkin pesan kalau nggak antri ya bisa 2 bulan, 3 bulan. Kalau antri maksudnya. Nah, kalau di sini tuh biasanya nggak terlalu banyak garapan, nggak mau mas gitu. Iya. Kalau dulu bah sampai tahunan ya. Iya. Antri. Sekarang ya kita ambil berapa nanti kita cari garapan lagi gitu ya. Jadi intinya nggak mau banyak lah ya. Biar itu kita terfokus. Pegal-pegal teman. Yes, terima kasih Mas Bian atas reviewnya, solahnya. Untuk Mas Bagus, monggo pesan lagi lo Mas. Kalau bisa pesan yang banyak. Nah, ini Mas Bagus. Cuman ini untuk rambutnya ini punyanya barongannya Mas Pian ini, jangan dibawa. Oh sama ini mas. Oh apa ini? Dengan
kalender Kartodoyo, makasih. Oh ini yang dari Mas. Ya. Oh ini guys, ini dikasih bonus kalender tahun 2021 dengan ini selamat tahun baru 2021 Scar Gallery. Ini gambar barongan Mas ya. Matur suwun Mas Pras. Matur suwun Mas Bian. Oke guys, sampai di sini dulu review dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.